Inilah wisata kebun teh di agrowisata Gunung Mas Puncak Bogor. Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Jaseng Adventure dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya ya. Nah, ini masih dalam rangka pemilik gathering dengan rombongan warga kompleks ya, menuju ke Puncak Bogor nih, tepatnya di kawasan agrowisata Gunung Mas Puncak Bogor. Nah, ini kebetulan beberapa saat yang lalu kendaraan bis kita sudah memasuki parkir ya, cuman parkirnya itu masih di agak bawah banget ya. Jadi untuk menuju ke lokasi wisata yang akan kita tuju yaitu kebun teh agak tinggi jalanannya, makanya kita coba naik angkot untuk berkeliling dulu di area hutan Gunung Mas ini nih. Nah, ini rute jalan ini nih, rute jalan kalau mau keluar dari tempat wisata ya, nanti ada pertigaan, kalau keluar belok kiri, kita kalau masuk lagi bisa belok kanan. Nah, seperti yang terlihat di bis-bis di depan itu, ini yang sudah kembali menuju ke keluar ya, keluar dari area wisata. Nah, ini kita belok kanan untuk kembali ke titik lokasi wisatanya, tepatnya di area kebun teh ya. Wisata agro wisata Gunung Mas ini sebenarnya dulunya itu merupakan perkebunan teh ya milik PT PN Nusantara. Jadi perkebunan teh yang sangat luas, kemudian dikembangkan menjadi pariwisata, dan di dalamnya juga terdapat fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti vila-vila, saung-saung, restoran, juga wahana-wahana untuk bermain ya, kayak rainbow slide, kemudian flying fox, kemudian taman-taman di kebun teh, maupun arena bermain seperti bom-bom kar maupun mandi bola ya, untuk anak-anak kecil juga ada. Kemudian ada beberapa patung dinosaurus itu ya guys. Jadi semakin kesini alhamdulillah makin banyak wahana-wahana baru ya, yang tentunya semakin menarik buat pengunjung. Jadi pada hari minggunya alhamdulillah cuacanya cerah sekali nih di wisata Gunung Mas ini, dan udaranya cukup sejuk ya, segar, masih segar karena masih banyak pohon-pohon di hutan ini ya. Nah, kalau bagi sahabat Jaseng Adventure kalau ingin berwisata ke sini, tentunya harus berangkat pagi-pagi sekali karena seperti biasa tiap hari Minggu itu pasti cukup macet ya, karena ada harus buka tutup. Nah, seperti terlihat di sebelah kiri video ini adalah vila-vila yang disewakan nih guys. Ini rumah-rumah vila ya yang disewakan. Oke, ikutin terus keseruan video ini guys. Jangan lupa like, subscribe ya.
Udah dibayar ya kan? Nah inilah lokasi utama tempat wisata yang kita tuju ya. Dan ini banyak sekali wahana-wahana yang kekinian ya. Nah sahabat Jaseng Adventure, nah kita sudah sampai di lokasi yang akan kita tuju nih. Inilah wisata kebun teh ya. Nah ini jalanannya menurun nih guys, karena memang kontur tanahnya naik turun ya. Nah ini di sekeliling kita kebun teh, nanti kita coba akan menuju ke pintu masuknya ya. Seperti terlihat di depan kita tuh ada papan-papan untuk tempat berjalan kakinya ya. Dia di wisata kebun teh ini termasuk cukup favorit ya, karena memang view-nya itu bagus banget untuk selfie-selfie atau foto-foto dengan background alam pegunungan. Beli tiketnya sini ya? Alam pegunungan tiketnya di puncak sini. Ya. Nah di sini tempat pembelian tiketnya ya. Waduh, mana sini ya? Untuk tiket kebun teh ini kira-kira rata-rata 10.000 nih per orang nih guys. Di sini tiketnya ya. 10.000, tapi kalau ada tambahan untuk naik ke di sana di atas. Yang di atas kaca itu ya. Ano? Yang warna di atas kaca tambah lagi 10.000 jadi 20.000. Flying fox itu. Ya ini kebetulan hari minggunya itu minggu agak sore, jadi nggak terlalu padat ya. Kalau minggu masih pagi, siang ini masih ramai banget nih. Ini namanya The Bridge ya, jembatan teh ini. Tiketnya nih. Baiklah nih, ini tiketnya ya, contoh tiketnya nih. Kacanya totalnya 20.000. Nah kita coba naikin tangganya ya. Dan menggunakan papan nih. Jadi sahabat juga harus berhati-hati, karena kalau ini kan cukup tinggi ya dengan permukaan tanah, jadi kalau kepleset bisa lumayan jatuh nih. Ya sekitar 1,5 meter lebih tingginya nih. Jadi tetap hati-hati ya. Nah dari atas wahana ini pemandangan sekeliling bagus banget nih, indah sekali nih guys. Cocok sekali bagi muda-mudi maupun yang mungkin pasangan yang ingin coba nih, sekedar berromantis ria nih. Keren. Oke, ikutin terus nih guys nih. Yuk kita jalan terus nih ya. Nah, sahabat Jaseng Adventure, di wahana jembatan di kebun teh ini juga menyediakan banyak jasa-jasa foto ya, foto selfie atau foto-foto dengan background yang dipilih ya. Jadi jangan khawatir bagi kalau ingin bersuah foto atau mungkin difoto yang langsung jadi, bisa di sini nih dengan background yang bagus-bagus ini. Wow, keren sekali nih guys. Di sini banyak
pasangan ya. Banyak muda-mudi nih guys. Nah, seperti terlihat dalam video ini, di depan kita itu ada suatu wahana flying fox ya. Jadi startnya tadi di atas sana yang waktu kita turun dari kendaraan tuh flying fox. Nah, terlihat itu melayang-layang tuh menuju ke tujuannya di bawah. Nah, nanti ketika sudah nyampe di bawah, nanti untuk ke atasnya lagi ada kendaraan yang mengantar ya guys. Jadi alhamdulillah nih, baik banget. Pas sampai ke bawah, kalau nancarin lagi kan lumayan tinggi tuh jalan kakinya ya. Nanti diantar lagi sampai ke atas. Lumayan tinggi dan jauh nih. Ya 150 meteran adalah gitu. Nah itu untuk peralatannya flyfognya ya, ditarik lagi ke atas. Baiklah sahabat Cacing Adventure, demikian aja barangkali video yang dapat saya share ke sahabat semua. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur sahabat semuanya ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share apabila video ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.